China akan dibantai oleh Indonesia. Tapi mohon maaf geng, ada kabar buruk di akhir video. Ini dia game keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia China lawan Indonesia. Abang tidak peduli jika di atas kertas China terlihat lebih kuat kerana ranking FIFA mereka lebih tinggi dari Indonesia. Percayalah, Garuda akan memasuki permainan ini dengan semangat membantai. Supporter Merah Putih masih marah dengan keputusan wasit hari itu melawan Bahrain. Belum lagi perasaan para pemain dan pelatih timnas Indonesia. Tahukah kalian Shin Tae-yong tidak merayakan ulang tahunnya sehari setelah pertandingan Bahrain? Kerana kecewa dengan hasil pertandingan tersebut, dia pasti berencana melepaskan geram di Tiongkok besok. Dari segi taktik, formasi yang digunakan saat melawan Bahrain nyaris sempurna. Lini pertahanan Indonesia sudah sangat kebal dan sulit kebobolan. Area tengah pun tampil semarak dengan kombinasi Tom Hay dan Ivan Jenner. Serangan juga lebih berbisa dibandingkan game sebelumnya. Cukup sekali tukar masuk Witan ganti Rizaldi. Prediksi abang Indonesia menang 2-0. Hanya satu masalah besar kerana wasit asal Timur Tengah ini akan mengadili pertandingan besok. Apa benda ni weh? Gimana geng? Mampukah Indonesia menyala lawan China esok? Komen kat sini.